iaitu sebaik-baik Quran ialah Quran yang pertama yang diisi oleh para sahabat. Jadi tajuk kecil kita hari ini ialah cinta Nabi 100%. Ha. Bagaimana kisah seorang sahabat Nabi yang mungkin tidak terkenal, yang kita tak pernah dengar pun, tak pernah dengar hadis Nabi diriwayatkan oleh lelaki ini ataupun tak banyak cerita tentang dia, yang bernama Thauban. Okey, Thauban. Jadi Thauban ni dia punya akhlaknya, dia suka sembahyang subuh bersama dengan Nabi, dia akan ambil saf belah kanan. Kalau Nabi imam, dia ambil belah kanan, dia akan suka ambil pot belah kanan hujung tu sebab dia tak nak ganggu orang lain, dia nak stay lama dekat masjid. Jadi adat budaya Nabi ni ataupun tradisi personal Nabi, Nabi akan check saf siapa kat belakang untuk solat dengan dia. Jadi Nabi tengok, tiba-tiba Thauban ada tapi dalam keadaan mata merah bengkak. Tapi tak apalah, Nabi tu teruskan juga solat. Dan selepas selesai solat, Nabi pun berzikir berwirid macam biasa. Dan Nabi solat, biasa Nabi akan pusing ke kanan sikit dan betul-betul nampak muka Thauban. Jadi ketika itu Nabi melihat muka Thauban pucat lesi tapi matanya bengkak. Macam ada masalah besar lah, mungkin dia menangis sepanjang malam ke kan. Jadi Nabi tanya, wahai Thauban, what's wrong with you? Tapi Nabi cakap Arab lah kan, ini saya tukar lah kan. Jadi apa masalah, kenapa dengan kau, malakinta ya Thauban, kenapa dengan kau wahai Thauban, muka kau pucat lesi, mata kau bengkak, kenapa? Thauban kata, tak ada apa. Tak boleh, ni mesti something wrong ni, cerita pada aku apa yang berlaku kan. Malam tadi ya Rasulullah, aku tak boleh tidur malam. Sebab apa? Aku terfikir engkau kat rumah kau, aku kat rumah aku. Kita hanya berjumpa bila kat masjid, bila kau bagi ceramah boleh aku dengar, bila kau pergi mana-mana boleh aku follow. Tapi tak boleh 100%, tak boleh 24 hours. Mesti ada waktu-waktu tertentu yang boleh aku mendekatkan diri aku dengan kau. Itu baru di dunia. Di hari akhirat nanti tak tahulah. Kat dunia pun aku terpisah dengan kau, dekat akhirat tak tahulah. Kau pasti masuk syurga, Jannatun Naim, syurga yang paling tinggi. Level-level, bukan level-level, memang confirm lebih tinggi daripada para anbiya. Kau syurga yang paling tinggi. Sedangkan aku tak tahulah masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga sekalipun, pastinya tidak sampai ke level kamu ya Rasulullah. Jadi macam mana aku nak berjumpa dengan kau di akhirat nanti? Kita akan terpisah. Sebab itulah malam tadi aku panik bila memikirkan tentang perkara tersebut, lalu aku menangis teresak-esak. Jadi apa respon Nabi SAW? Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, niscaya ia bersama-samaku di dalam syurga. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, jelasnya di sini bahawa sebenarnya kita ada peluang untuk hidup bersama Nabi di hari akhirat. Walaupun Nabi tinggal di syurga Naim, tapi peluang tu masih ada untuk bersama dengan Rasulullah. To the extent bagaimana sahabat Nabi ni sayang sangat pada Rasulullah, sampai panik takut nanti lepas masing-masing dah mati, mereka akan terpisah di alam akhirat. Jadi kebimbangan Thauban begitu advance ya. Dia fikirkan soal selepas dia mati nanti bagaimana keakrabannya dengan Rasulullah akan terjejas ataupun tidak. Okey, kisah yang sama juga, bukan kisah yang sama, orang yang sama juga tentang Thauban ini. Satu hari Nabi nak semayang subuh macam biasalah. Nabi pandang belakang, belakangan dia tengok pot Thauban, Thauban tak ada. Nabi tunggu jugalah Thauban sampai Thauban sampai, tak ada. Tak sampai-sampai. Jadi Nabi teruskan juga semayang kerana takut nanti kan melewat-lewatkan, melengah-lengahkan waktu pula. Maka selepas habis semayang, Nabi macam biasalah pusing ke belakang, ke kanan. Belakangan Nabi, Nabi tengok Thauban, tempat Thauban tak ada. Tak ada orang, orang lain. Jadi sahabat, Nabi bertanyalah, korang perasan tak Thauban kat mana? Masalahnya sahabat-sahabat yang lain tak kenal Thauban. Kan saya cakap tadi Thauban ni dia very low profile, Nabi je kenal dia. Jadi Nabi tanya Thauban, orangnya begini. Kamu tak kenal ke Thauban? Tak kenal. Dia ada tak datang? Dia tak tahulah. Tak datang kot. Siapa yang tahu rumah dia kat mana? Jadi adalah di kalangan sahabat Nabi yang angkat tangan beritahu, ya saya tahu ya Rasulullah rumah dia kat mana. Tapi sangat jauh. Jauh ke? Ya jauh. Tak apalah, kalau Thauban boleh ulang alik tiap-tiap hari datang ke masjid, takkah kita tak boleh? Jadi sahabat Nabi tu kata, jauh ya Rasulullah. Memang jauh betul ni. Okey, tak apa kita pergi. Jadi nak dijadikan cerita, Nabi pun pergilah ke rumah Thauban.
Dia ceritakan Nabi sampai ke rumah Sauban kira-kira sepenggalah matahari. Maknanya lebih kurang dalam pukul 9 atau 10 pagi. Bayangkan lepas subuh betul tak? Pukul 9, 10 baru sampai. Maknanya jauh, sangat jauh. Masjid tu nak pergi ke rumah Sauban. Sangat jauh. Dan Nabi sangat kagum. Eh, jauh betul. Takkanlah Sauban tiap-tiap hari ulang-alik. Ya, beginilah kerja Sauban. Tiap-tiap hari sanggup ulang-alik. Daripada rumahnya pergi ke masjid. Semata-mata nak sembahyang dengan Nabi SAW. Masya Allah. Sampainya di rumah itu, Nabi pun tanyalah, adakah ini rumah Sauban? Maka isteri Sauban pun keluar. Ya, ya Rasulullah, inilah rumah Sauban. Masya Allah, jauhnya rumah Sauban. Ya, dan inilah yang dilakukan tiap-tiap hari ulang-alik. Tapi itulah yang dilakukan oleh Sauban kerana cintanya pada Rasulullah SAW pergi ke masjid. Jadi Nabi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sauban telah pun meninggal dunia. Marilah kita sama-sama selesaikan jenazah dia. Jadi isteri pada Sauban kata, ya Rasulullah, tadi dia sebelum dia meninggal, Sauban cakap seorang-seorang. Dia cakap tiga perkara. Yang pertama, alangkah baiknya kalau lebih jauh. Kan bagus, dia cakap itu. Lepas yang kedua, dia kata, kan bagus kalau yang baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan bagus kalau semuanya. Jadi isteri Sauban peliklah, kenapa suami aku ni cakap seorang-seorang? Jadi Nabi tersenyum. Nabi kata, sebenarnya suami kamu tu bukan cakap seorang-seorang, tapi dia bercakap dengan malaikat sebelum dia meninggal dunia. Maksudnya apa ya Rasulullah? Maksudnya sebelum dia mati tadi, Allah dah tunjukkan pada dia pahala yang besar akibat tiga perkara yang dilakukan. Yang pertama, kerana dia sanggup jalan kaki jauh daripada rumah dia ini pergi ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Oleh kerana jauh, maka pahalanya sangat banyak. Allah kurniakan istana yang luas untuk Sauban tinggal di hari akhirat nanti. Tapi Sauban katakan bagus kalau lebih jauh. Tak cukup jauh lagi. 3 jam perjalanan tak cukup jauh. Sebab dia nak lagi kemewahan dan ganjaran yang lebih besar lagi. Maka Nabi pun tersenyumlah. Jadi dia nak lebih. Walaupun dah banyak, dah mewah, tapi nak lebih. Sebab tu dia kata, kalaulah lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah baru. Satu hari dia keluar nak pergi ke masjid, musim sejuk. Jadi dia pakai baju dua lapis. Satu baju kat dalam, satu baju kat luar. Ada pengemis datang minta sedekah. Jadi dia, Sauban ni, dengan rela hati dia buka baju yang kat luar, dia bagi pada peminta sedekah tersebut. Jadi peminta sedekah tu pun seronok lah, dapat baju kan. Tapi rupanya baju itu baju lama. Baju yang kat dalam baju baru. Jadi Sauban cakap, kan bagus kalau aku bagi yang baru. Baju yang dalam tu yang baru, baju lama dia pakai balik. Tapi Sauban telah ditunjukkan gambaran istana sebagai balasan apa yang telah dilakukan ketika di dunia tadi. Jadi Sauban kata, kan bagus kalau aku bagi yang baru. Aha. Kemudian yang ketiga pula, Sauban kata apa? Dia kata, kan bagus kalau bagi semua. Dalam perjalanan balik tu ke rumah tu, ada peminta sedekah minta makanan pada dia. Jadi Sauban pun ambil roti, dia belah dua. Roti tu satu untuk kau, satu untuk aku. Kita kongsi dua. Jadi akhirnya ditunjukkan balasan syurga ke atas Sauban. Dan Sauban kata, kan bagus kalau aku bagi semuanya, pasti pahala aku lagi banyak berbanding kalau aku bagi separuh tadi. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala dah tunjukkan pahala ganjaran pada Sauban. Dan rupa-rupanya pahala untuk Sauban sangat besar hasil cintanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita juga dapat bertemu dengan Sauban hasil kita dengar cerita pasal Sauban radhiyallahu anhu.